Ya, kita memanggil-manggil, memanggil-manggil roh yang bagus, bukan roh yang jahat. Karena kita hidup itu paling mudah kalau cari yang jahat, paling sulit cari yang baik. Disinilah dan saya sendiri sudah merasakan seperti Pisur Nono dan saya penggapit Nono juga, Pisur juga. Disitulah saya merasa ada keseimbangan di antara manusia dengan antara alam gaib. Ini Kalimantan itu hutan, jangan kalau kita masuk hutan kita harus permisi. Harus permisi walaupun itu hutan. Ya, dan itu harus kita ketok seperti kita mau bertamu, kita ketok rumahnya. Apalagi kalau masuk hutan, kalau daerah di sini, kita harus permisi nah, sama yang punya di situ. Memang kita kayak seperti orang gila ngomong sendiri. Ngomong sendiri, karena roh-roh itu bukan kita bisa melihat dengan mata kasat. Harus dengan pikiran bersih. Nah, kita memang benar-benar mau jalan ke hutan. Permisi, tolong yang penjaga di sini bimbinglah saya supaya saya bisa masuk dan akhirnya selamat. Saya bisa keluar dengan selamat. Nah, tadi kita sudah melaksanakan upacara hewan kurban ya. Itu pemotongan hewan kurban mulai dari ayam, babi dan sapi. Kemudian setelah itu turunlah orang-orang yang kita panggil. Mereka semua datang, yang menghadiri melihat apa yang kita kasih ke mereka, sehingga mereka itu kelihatannya senang sekali. Nah, dengan adanya hal seperti ini kita tahu bahwa mereka itu benar-benar ada, dan mereka itu istilahnya mau bersahabat dengan kita, dan membantu dalam hal apapun. Misalnya orang sakit mereka bisa bantu, kemudian orang hilang, orang yang bermacam-macam kelakuan yang tidak sewajarnya bisa diobati oleh mereka. Nah, ini adalah salah satu adat Dayak Kalimantan Tengah atas nama Hermas atau Bapak Giri melaksanakan upacara membayar hajat ini, karena sudah lama sekali. Jadi kami melaksanakan pada tahun ini. Mudah-mudahan kedepannya rezeki bertambah, umur panjang, Pagi ini dilanjutkan adalah pemotongan hewan. Nah, pada pagi ini sehabis itu kita akan sambung lagi acara budayanya dipimpin oleh Kisur Nono untuk kita semua, dan di sini kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang ada datang. Thank you.
Thank you.
Laku barang tau. Sekali kue. Mohon sama kamu curang. Jangan lupa 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 jangan lup
Itu tadi adalah keserupaan itu oleh mereka itu ada mempunyai keturunan. Atau mempunyai hajat yang tidak ingat atau disengajakan tidak mengingat atau tidak membayarkan utang atau janji mereka karena mereka sudah sukses cuma mereka tidak mau melaksanakan memberikan apa imbalannya. Itulah kalau saya sudah berdiri, sudah bikin acara seperti ini, ada yang munafik, ada yang menyembunyikan, saya akan tetap terbuka kalau ada di sini. Tetapi syukur karena seluruh kita sudah mendengar mereka yang ada di sini tadi, bahwa mereka itu benar-benar ada dan janji. Dan membuktikan lah. Membuktikan. Ada. Ada janjinya. Tapi tidak diingat atau seperti manusia mau bertamu cuma tidak dilayani. Mungkin sampai di sini dulu, mungkin lain kali atau nanti kita akan lanjutkan lagi.